Dapat sembaran nih guys, dapat sembaran. Awas, awas. Awas, awas. Awas cross itu. Awas. Gross, gross. Caper itu nah. Caper. Oke guys, sebelum lanjut ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Pingsan lu dia makan. Ya. Ini pagi-pagi dapat sembaran, guys. Ini baby tuna ini, baby tuna. Baby tuna bagus, Kang. Iya, paling baby 20 itu. Lihat kuning. Kok dia? Dia? Eh, sudah hilang kuning ya? Dia? Ada. Tuna? Oh, sudah. Nanti jangan tuh. Ya, dapat sambaran tuna ini, guys. Tuna ternyata. Oh, tuna. Tuna, guys, tuna. Oh, lele itu satu. Tuna itu? Oh, tuna, Kang. Cepat-cepat, Lun, cepat, Lun. Ini kasih apa? Pakai jersey dulu supaya gagah mulia. Tuna, Lun. Gross. Sari. 20-an. Lihat kuning yang disuhap, lihat kuning. Itu satu di situ, guys. Mudah-mudahan disamar lagi itu. Belum. Cepat, Jo. Cepat, Jo, banting. Kecil itu, jangan lama-lama. Oh, kenapa dia sudah paling di bawah, guys? Awas, awas, awas tali anak, jangan kita cukuri. Itu dia di bawah, guys. Itu dia di bawah, guys. Sana dia. Ini ukuran 220-an ini, guys. Sepertinya ini 20-an, guys. Ini namanya baby tuna, guys. Baby tuna. Lon, ya tunggu. Oke, udah suruh gancok kan dari sana. Gancok bahasa dia. Boleh ini, lumayan 20-an ini. Apa dia? Besar, lumayan. Ya. Awas, gancok, bye-bye. Udah. Toki toki, awas. Tepaku sayang. Sayang. Naik satu. Akhirnya baby tuna berukuran 22 kg naik ke atas kapal. Lumayan. Sekarang saatnya saya kembali beraksi. Tepaku sayang.
Ya, capir guys. Iya, ini dia. Capir. Umpan saya kembali disambar. Strike. Iya, baby tuna berukuran cukup besar berhasil saya naikkan ke atas kapal. Tapaku sayang. Lagi-lagi strike. Baby tunanya naik lagi guys. Umpan saya kembali disambar. Strike. Ini baru bilang bang gros. Ah ini gros. Ini baru. Ah gros. Gros. Dari tarikannya sepertinya ini berukuran lumayan besar guys. Banyak sedikit saja. Iya. Jangan terlalu manja. Mancing. Terlalu manja mengair. Ah, tadi lon. Terus lon. Terus kan. Wah, terus. Itu dia kan. Benar saja. Itu dia. Berukuran cukup besar naik atas kapal. Itu dia. Strike lagi guys. Itu kali ini tarikannya luar biasa mantap. Apa itu, Bob? Tuna itu. Ih, gros ini guys. Gros. Wih. Apa ada ini guys? Ah ini dia. Mai teman. Makan langsung stot no. Aduh. Keras. Terus ini. Boleh pakai ganco? Boleh pakai ganco? Boleh stot no. Boleh kan? Iya. Kayaknya hanya nyangkut di mata, makanya tarikannya kelihatan seperti sangat kuat. Tapi ikannya cukup lumayan, guys. Kenapa dia?
Strike lagi. Baby tunanya kembali naik, guys. Open saya kembali disambar. Strike. Dragnya masih terlalu longgar, jadi harus dikencangkan lagi. Pai ini. Pertama kote cokalan pai itu nunggu pakai itu nomor 100-an aja masuk ke kira laju nambah-nambah kali ke akan sana mengalah tinggi di landed lagi, guys. Kali ini saya memakai joran yang lebih kaku dengan leader 100 lips karena ikan yang makan saat ini ukurannya sudah lumayan besar. Dan benar saja, umpan saya langsung disambar. Strike. Ini. Paku sayang. Kenapa kan? Paku. Mancing. Besar kembali banyak. Naik ke atas kapal. Tapaku sayang. Umpan saya kembali disambar. Strike. Kali ini saya hanya mendapatkan bibit tuna dengan ukuran yang kecil. Strike lagi, guys. Lagi-lagi bibit tuna berukuran kecil yang saya dapatkan. Strike lagi, guys. Kali ini ikannya lumayan besar. Oke, guys. Dapat saya.
tunanya naik lagi guys. Lagi-lagi umpan saya disambar. Strike. Pokoknya kalau musim bibit tuna seperti ini, yakin deh tidak akan ada kata boncos. Yang penting kita tahu teknik memancingnya seperti apa guys. Baby tunanya naik lagi guys. Strike lagi guys, tapi kali ini sepertinya ikannya ukurannya kecil. Benar saja, kali ini saya hanya mendapatkan bibit tuna berukuran kecil guys. Strike lagi guys. Ngana tapaku sayang. Kali ini baby tuna yang naik lumayan besar guys. Diicip-icip, dan akhirnya tapaku sayang. Baby tunanya kecil banget guys. Kali ini saya kembali menggunakan piranti yang agak kecil biar sensasinya lebih dapat guys. Kok banting kok begitu ya? Banting begitu mari kurang suka cabut. Wah, coba banting lagi tadi kita cabut ya. Kita banting. Kidangnya maju di situ tuh maju deh maju lewat dia itu lewat dia sini no ini kayak udah banting begitu no. Kecil tadi no nggak boleh tak punya pak umpan nggak boleh satu kilo itu memang memang cakalang bagus. Umpan saya kembali disambar. Strike. Inilah enaknya kalau kita menggunakan piranti yang tidak terlalu kaku. Kita bisa mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa. Bisa dilihat dari lengkungan joran dan teriakan reelnya. Thank you.
keras kali itu. Baby tunanya landed guys. Mati. Kita lagi cari ini. Asik-asik mancing, tiba-tiba pelanto kita tidak kelihatan. Ternyata sudah disambar ikan besar. Kita lagi cari, dia tenggelam. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, tiba-tiba ada seekor ikan besar melompat ke permukaan. Artinya ikan itulah yang telah menyambar. Nah, itu dia, itu dia. Kita. Itu dia memancing. Tadi tindar, wah itu lupa di muka. Tunggu. Itu yang dia. Tunggu, pelan-pelan sana. Awas, pelan-pelan, awas. Awas, pelanto mana? Tunggu, mencari pelanto. Napa? Napa di muka? Itu. Di muka. Napa dia guys? Ini dia luah. Awas.